silakan registrasi karena sesi berikutnya akan segera kita mulai. Ini pertama kali bagi saya melihat sebuah universitas berkolaborasi dengan sebuah festival film, yaitu antara Universitas Dianuswantara dan Festival Film Purbalingga. Menurut saya ini adalah salah satu strategi tukar program mungkin ya, yang kedepannya bisa memberi ruang-ruang kepada mahasiswa yang memang terkait terhadap pemrograman film dan bukan di ranah produksi. Saya pikir ini langkah awal yang sangat bagus jika nanti kedepannya akan ada terus menerus. Saya sangat senang banget bisa datang ke Festival Film Purbalingga untuk diskusi bareng teman-teman di program Panorama, membicarakan tentang apa pentingnya programasi film di industri film ini. Programasi film itu cara untuk menghubungkan film dengan penontonnya di dalam ruang tertentu dan waktu tertentu. Saya yakin dengan total skala mungkin 80% penonton ini pasti akan membaca catatan program dari programmer, baru kemudian melihat film apa aja sih yang ada di dalam program. Jadi saya pikir ini hal yang harus diperhatikan secara detail dan memang harus dikembangkan terus-menerus seperti itu. Teman-teman pelajar perlu sangat giat dan sangat bersemangat untuk membuat program, karena dari program itu teman-teman sudah punya amal jariah, yakni membuat ruang pertukaran pengetahuan. Harapannya adalah lebih banyak pemutaran untuk pelajar, ya tidak hanya di ruang-ruang seperti ini, tetapi juga masuk di dalam ruang-ruang yang tidak banyak disorot. Harapan saya untuk Festival Film Purbalingga, semoga semakin baik terus ke depannya. Yang penting bagi saya adalah semoga tetap ada festival-festival film seperti ini, khususnya Festival Film Purbalingga yang saya pikir dilaksanakan dengan sangat meriah. Saya pikir itu pencapaian yang sangat luar biasa yang memang harus dipertahankan oleh Festival Film Purbalingga.